gitu sih. Boleh.
awalnya Soul Vibe ini sebenarnya namanya Besembilan. Itu dulu kami terdiri dari 9 orang, jadi kayak banyak banget. Akhirnya tersisa bertujuh. Di situ mutusin untuk nyari nama baru dan kayak emang pengen yuk kita lebih serius yuk masuk bikin demo untuk kasih ke label-label untuk pengen rekaman. Akhirnya ada beberapa nama, dulu sempat ada beberapa nama Indonesia juga yang dicalonkan, tapi akhirnya nemu satu nama yang cocok semua, ya Soul Vibe ini. Soul Vibe itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Sounds of Universal Love, Various Instrument Behavior. Dari ada 7 kepala yang beda-beda preference musiknya, beda cara mainnya, tapi disatuin sama ya inilah apa, pop dan cinta. Hi-Fi itu sebenarnya adalah singkatan dari kata High Victory yang artinya menyapa kemenangan. Jadi dari nama itu kita pengen membawa karya kita untuk sesuatu yang lebih optimis dan mengajak semua pendengar-pendengar kita untuk terus maju ke depan. Yang jelas sih apa ya, karena kita suka juga gitu. Mungkin bukan mencoba juga untuk apa bikin sesuatu yang sifatnya terlalu idealis atau gimana, tapi memang sesuatu yang kita suka juga, dan kita juga berusaha gimana supaya sesuatu yang kita suka ini bisa kita kemas jadi sesuatu yang disukain juga sama orang-orang, teman-teman dan pecinta musik. Kalau kita sih, kita nggak terlalu pusing banget ya mau bikin musik seperti apa gitu. Apa yang keluar di pikiran kita ketika mendengar sebuah lagu mentah, menurut kita musiknya enak didengar seperti ini, ya akan kita buat seperti ini, seperti itu ya seperti itu gitu. Jadi seperti ini dan itu jadi. Yang terpenting buat kita adalah gimana caranya komposisinya itu bisa terdengar enak di kuping orang. Dari soundnya, telur goreng, dibakar, ya gitu-gitu.